Lika-liku voice of Baceprot eksis di dunia musik, bisa atasi komentar negatif. Voice of Baceprot akhirnya rilis album bertajuk Retas berisi 9 lagu. Dewa 19 rilis ulang lagu Bohemian Rhapsody milik Queen dan lagu Rosanna Bentoto. Nasib Melisa Zara usai bongkar perselingkuhan sesama jenis suami, alami trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Internasional. Dalam lagu Not Public Property, seluruh personil VOB untuk pertama kalinya menciptakan lagu tanpa mentor sekaligus guru mereka, Abah Erza.
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Yang sesuai dengan perjalanan mereka selama ini sebagai musisi rock asal Jawa Barat yang beranggotakan 3 orang perempuan berhijab. Oleh karena itu, mengumpulkan dukungan bahkan dari keluarga mereka untuk bisa berkarir dan berkarya sebagai musisi rock menjadi perjuangan yang berat bagi VOB. Dari segala kesengsaraan dan cobaan yang harus mereka lalui selama ini, VOB memilih untuk menamai album mereka Retas. Keras seperti batu. VOB mengambil kata retas dari bahasa Indonesia yang memiliki arti badan batuan beku yang menerobos dengan cara memotong batuan lain. Kata retas berikut maknanya tersebut menggambarkan bagaimana band melihat diri mereka sendiri, yakni batuan beku, produk akhir dari tantangan sosial dan ekonomi yang telah membentuk mereka menjadi seperti sekarang. Cerita perubahan iklim lewat lagu. Salah satu lagu yang tak kalah menarik di album Retas adalah The Enemy of Art Is You. Lagu tersebut membicarakan tentang dampak negatif dari perubahan iklim. VOB tidak pernah membayangkan bencana alam besar-besaran memengaruhi desa mereka. Lagu ini bahkan lebih dulu dirilis oleh VOB sebelum album Retas. Antusiasme musik Sunda. Lagu yang ada dalam album Retas adalah Kawani, mengekspresikan antusiasme VOB terhadap musik Sunda. Dalam bahasa Sunda, Kawani berarti keberanian.
Lagu ini mewakili keberanian Siti, Marsha, dan Widi sebagai perempuan yang menolak. Ahmad Dhani menjelaskan bahwa mereka memilih kedua lagu tersebut karena Queen dan Toto adalah band-band yang menginspirasi baik Dewa 19 maupun Ahmad Dhani sendiri. Tentang royalti, Ahmad Dhani menjelaskan bahwa mereka telah membayar royalti kepada lembaga perwakilan terkait, yaitu Rp40 juta untuk lagu Bohemian Rhapsody dan Rp20 juta untuk lagu Rosanna. Ahmad Dhani juga mengungkapkan bahwa royalti lagu Bohemian Rhapsody adalah yang termahal untuk lagu-lagu barat di dunia. Selain membayar royalti di muka sebesar total Rp60 juta, Dewa 19 juga akan membayar royalti untuk lagu Bohemian Rhapsody dan Rosanna dari pendapatan yang mereka dapatkan ketika kedua lagu tersebut dirilis di platform digital seperti Spotify dan iTunes. Selain tersedia di platform digital, lagu-lagu cover tersebut juga akan dirilis dalam bentuk fisik seperti kaset. Video klip Bohemian Rhapsody dan Rosanna yang dinyanyikan oleh Dewa 19 dan Jeps Kutsoto saat ini dapat ditemukan di platform siaran musik digital VideoLegend.tv yang...